Nama saya Benny Zahyono, saya profesor di Supply Chain Management dari Coventry University di Inggris. Kesibukan saya sehari-hari adalah sebagai peneliti dan juga pengajar di bidang sustainability dan supply chain management. Saat ini kan sedang marak isu-isu lingkungan dan salah satu jawabannya adalah circular economy. Apa itu circular economy ya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Baik, sebelum saya menjelaskan istilah circular economy, saya ingin menggunakan istilah linear economy yang sering dilawankan dengan circular economy. Linear economy itu artinya kita menggunakan atau kita mengambil sumber daya alam dari perut bumi, kemudian kita gunakan, kita produksi, kita pakai untuk memproduksi suatu barang, dan barang ini akan dipakai oleh pengguna, oleh konsumen. Nah, biasanya setelah barang ini habis pakai atau setelah barang ini rusak, maka barang ini dibuang. Nah, inilah yang dinamakan dengan linear economy, karena dia berlaku linear, mulai dari barang ini diambil sampai barang ini dibuang. Atau kita juga pernah mendengar istilah cradle to grave, jadi mulai dari lahir sampai mati. Nah, sedangkan circular economy itu artinya setelah barang tadi mencapai end of life atau rusak, jangan buru-buru dibuang, tetapi di-recycle. Nah, terkadang kita menyalahartikan recycling ekonomi dengan circular ekonomi, karena barang yang kita pakai langsung di-recycle. Nah, tetapi circular ekonomi itu jauh lebih besar atau jauh lebih kompleks dari recycling ekonomi. Karena dengan circular ekonomi, maka barang ini sebelum di-recycle, maka dia harus dipakai dulu selama mungkin. Kemudian kalau ada komponen yang rusak, diganti komponennya. Nah, kemudian kalau perlu diperbaiki atau dirombak total dan dibuat kembali atau di-remanufacture sebelum akhirnya di-recycle. Jadi perbedaan antara recycling ekonomi dan circular ekonomi, bahwa dengan circular ekonomi, maka produk ini disirkulasi dengan sebanyak-banyaknya sehingga umurnya bisa diperpanjang. Oh, berarti recycling ekonomi itu bukan mengelola sampah saja ya, Pak ya? Betul. Jadi terkadang kita juga dibingungkan dengan istilah bahwa circular ekonomi itu melulu mengolah sampah. Nah, prinsip dari circular ekonomi itu adalah bagaimana kita mengambil sumber daya yang seminim mungkin, lalu kita buat barang. Sekali kita buat barang, maka barang ini harus kita pakai selama mungkin. Nah, setelah barang ini habis pakai, artinya sudah mencapai end of life, maka barang ini kalau bisa di reuse, dipakai lagi. Kalau ada bagian yang rusak, kita perbaiki, lalu mungkin kita bawa ke repair. Nah, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, barulah kita buang atau kita jadikan sampah. Nah, kalau seandainya circular economy ini melulu pengolahan sampah, maka lingkupnya akan kecil. Jadi sebenarnya lingkup circular economy ini cukup besar, mulai dari efisiensi atau penghematan sumber daya alam, kemudian penggunaan barang yang selama mungkin, dan juga mengurangi adanya sampah. Menarik sekali ya, Pak ya. Kalau begitu, untuk bisa menerapkan circular economy, prinsip-prinsip apa saja yang harus kita terapkan, Pak? Oke.
Jadi sebenarnya kalau kita lihat di literatur, banyak sekali prinsip-prinsip dari circular economy yang bisa kita terapkan. Nah, akan tetapi sekitar 3 tahun yang lalu saya melakukan penelitian dengan salah seorang mahasiswa saya. Jadi kita menurunkan dan kita merangkum prinsipal circular economy, kemudian juga kita melihat atribut circular economy, dan akhirnya kita melihat enabler. Prinsipal itu artinya segala sesuatu yang bisa kita upayakan supaya circular economy ini berhasil. Jadi ibaratnya itu aktif, our active involvement di sana. Sebagai contoh adalah cascading. Cascading itu artinya barang yang kita pakai, setelah kita selesai pakai, kita berikan kepada user berikutnya atau pemakai berikutnya. Nah, pemakai kedua juga setelah selesai pakai akan diberikan ke pemakai ketiga, dan seterusnya. Kalau kita tidak cascade, berarti kita selesai pakai, langsung kita recycle. Jadi, cascading principle adalah segala prinsip yang memperpanjang usia dari barang yang kita pakai. Nah, sedangkan atribut itu artinya sifat atau karakter intrinsik suatu produk yang mendukung circular economy. Jadi ada produk-produk yang memang secara intrinsik bisa di-recycle, dan ada juga produk-produk lain yang sulit untuk di-recycle. Produk-produk yang mudah atau yang secara intrinsik bisa di-recycle, maka dia tentunya akan mendukung circular economy. Nah, value atau nilai yang ketiga adalah enabler. Nah, untuk bisa membuat atau mengimplementasikan circular economy dalam kehidupan kita, tentunya kita membutuhkan enabler. Misalnya, ketersediaan pasar. Jadi ada pasar yang bisa menampung atau membeli second hand product. Kemudian ada juga teknologi, dan ada juga misalnya inovasi yang kita bisa terapkan ke produk tersebut. Baik, kalau untuk plastik kan kita bisa recycle ya Pak ya. Kalau misalnya cairan kimia Pak, atau misalnya baterai, itu bisa kembali ke circular economy enggak ya Pak? Pertanyaan yang bagus. Jadi saya belum menyinggung tadi masalah yang namanya biological materials. Tadi yang saya sudah singgung adalah physical materials, artinya material yang bisa di-recycle, yang bisa diperbaiki, yang bisa di-reuse. Sedangkan kalau biological material biasanya nggak bisa, sekali pakai ya harus dibuang. Nah, permasalahannya dibuang di mana? Nah, satu prinsipal circular economy adalah menghemat atau mengurangi timbulnya atau mengurangi terjadinya polusi dan kontaminasi. Misalnya zat kimia, misalnya ada suatu pabrik zat kimia yang harus membuang limbahnya. Nah, limbah ini sebelum dibuang ke sungai, sebelum dibuang ke biosfer, maka dia harus diolah dulu sehingga apa yang nanti akan dibuang ke sungai itu aman. Jadi prinsipal circular economy yang lain adalah bagaimana mengurangi polusi, bagaimana mengurangi sampah, dan bagaimana mengurangi limbah sehingga tidak membahayakan kehidupan kita. Menarik ya Pak ya. Tapi dari tadi circular economy kita membahasnya lingkungan ya Pak ya. Kalau ekonominya sendiri, di circular economy-nya itu apa ya Pak ya? Yeah. Memang benar ya, namanya circular economy, tapi saya tadi belum sempat menyinggung masalah ekonomi. Nah, tentunya kalau kita menyinggung masalah ekonomi, maka kita memerlukan atau kita harus punya yang namanya business model. Jadi ada beberapa business model yang bisa kita adopsi untuk mengimplementasikan circular economy. Atau dengan kata lain, circular economy bisa diimplementasikan kalau kita mempunyai bisnis model yang tepat. Nah, salah satu contoh bisnis model adalah yang namanya dematerialization atau digitalization. Nah, mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya, tapi coba bayangkan dulu sekitar 10 tahun lalu kita masih menggunakan media CD, kita masih menggunakan media DVD. Tapi sekarang kalau kita mau menonton film, kita tidak perlu pakai DVD lagi, tapi kita bisa streaming, bisa lewat internet. Jadi service-service seperti Netflix, atau juga service surat kabar seperti detik.com, Kompas, sekarang semuanya sudah digital.
dengan mendigitalisasi berarti kita mengurangi penggunaan sumber daya, penggunaan sumber daya alam, misalnya untuk dibuat plastik sebagai bahan dari ini. Nah, model bisnis yang kedua itu misalnya ada yang namanya product on demand. Nah, seperti saya katakan tadi, prinsip circular economy, kalau kita tidak memerlukan barang, jangan dibuat. Nah, sementara ini model bisnis atau model produksi yang kita punya adalah kita memproduksi dengan skala yang cukup besar untuk mencapai economic of scale. Nah, dengan adanya teknologi 3D printing misalnya, maka kita tidak perlu lagi membuat, bukan tidak perlu, mungkin mengurangi yang namanya inventory. Kita kurangi yang namanya stok, sehingga kalau kita tidak memerlukannya, kita tidak perlu membuatnya. Jadi 3D printing adalah salah satu teknologi yang mendukung circular economy. Saat ini kan plastik menjadi masalah di Indonesia, banyak masuk ke berita, jadi headline news. Kalau kita konsumsi plastik, terutama di makanan dan minuman, kita kan percaya nanti akan di-recycling plastiknya. Tapi sebenarnya kalau di circular economy harusnya bagaimana ya Pak ya? Sebenarnya bukan di Indonesia saja, dimanapun, dimana-mana, di seluruh dunia plastik menjadi masalah. Nah, ini karena kita percaya bahwa plastik itu bisa di-recycle dengan tidak terhingga, jadi di-recycle beberapa kali. Nah, padahal kalau teman-teman sendiri melihat misalnya botol aqua, ya, sekali dia dipakai dan di-recycle, itu nggak boleh dipakai lagi untuk keperluan makanan. Jadi pada dasarnya, botol minuman aqua itu juga sebenarnya hanya sekali pakai. Kebetulan dia bisa di-recycle untuk kebutuhan yang lainnya, misalnya untuk ember. Nah, recycle semacam ini itu mungkin namanya recycle, closed loop recycle. Jadi dari plastik menjadi plastik. Tetapi ada lagi yang dinamakan dengan open loop recycle. Sebagai contoh, sampah plastik dari botol air mineral itu bisa di recycle atau dijadikan pellets, kemudian diubah menjadi benang polyester. Nah, kalau sudah menjadi polyester, berarti dia menjadi bahan, bisa dibuat menjadi bahan pakaian atau bahan jaket atau bahan selimut. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah open loop recycling. Karena dari satu bahan kemudian di recycle, diubah menjadi barang yang lain untuk keperluan yang lain. Terima kasih banyak Pak buat penjelasannya tadi, cukup-cukup sangat jelas. Untuk kesimpulannya, jadi teman-teman sekalian, circular economy itu adalah suatu paradigma. Paradigma yang artinya tidak melulu mengenai pengolahan sampah. Karena kalau sudah sampah itu ada, maka sudah terlambat. Jadi, circular economy itu sebenarnya bagaimana kita mengurangi atau mencegah terjadinya sampah. Nah, pencegahan atau pengurangan sampah ini bisa kita lakukan dengan mengurangi penggunaan sumber daya alam. Kalau kita tidak perlu, ya jangan diambil sumber dayanya. Nah, tetapi kalau kita perlu, kita pakai dan kita buat menjadi suatu produk, maka pakailah produk ini selama mungkin. Dan setelah kita selesai pakai, maka produk ini bisa dipakai lagi untuk orang lain, mungkin juga bisa di-repair, bisa diperbaiki, ya, sebelum produk ini di-recycle. Jadi recycle itu adalah, dalam prinsipal dari circular economy, adalah yang terakhir. Jadi sebelum di-recycle, maka harus dipakai sebanyak mungkin. Terima kasih banyak Pak Denny atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang menonton.